Kasih trademark satu kali. Syedot. Hey guys, Assalamualaikum. Syedot di sini. Saya sebenarnya dah lama tak makan nasi yang berlauk. Di depan saya ni ada asam pedas ikan bakar hanya menggunakan paste dari tumisan bonda. Serta saya juga guna paste ikan bakar Portugis tapi dia masak ala-ala Shell Out. Dan dia ada juga 15 jenis paste yang korang boleh pilih. Jadinya, mula kita tuang air dulu. Minum dulu. Bismillah. Sebenarnya ada banyak lagi ni tau. Masak macam Shell Out ni. Tapi disebabkan penuh, tak tahu nak tak macam mana. So, first bite untuk korang. Masalahnya tadi, sekarang aku tiga. Tapi aku tak buat apa-apa daripada pagi sampai kau tiga tu, kau buat apa? Kau time tepat-tepat aku nak masuk mulut, kau terus bunyi grill. Bismillah. Allah Akbar. Ah, terbunyi perut. Eh, dia punya paste ikan bakar Portugis dia. Dia macam gabungan asam pedas campur tom yum. Dia punya rasa paste dia. Ya, sudah sedap. Pokok gila. Masak pun sangat-sangat mudah. Sorry, sedap gila teruk pekat memang. Eh, dia macam sedap gatam kan tu ya. Untuk dia punya paste ikan bakar ni, kalau dia jadikan sebagai paste oden pun boleh. Rasanya lah sebab dia seakan-akan macam oden punya rasa. Nasi dah habis. Guys, dia main kasar lagi sekali guys. Kau tengok yang dah pemakan, pak ni dah habis makan. Tak berikut guys, dia jadi full video. Dia dah bagi hint yang dia nak muncul bunyi grrrr. Padahal waktu pagi sampai pukul 3 tadi diam je. Bila kita start makan terus dah dia. Ni korang yang ni selalu komen-komen, dia dah tak ada datang lagi ke? Dia dah tak ada datang lagi ke? Ha, ambil. Taklah, kita tambah belauk mana yang tadi tak ada kan. Kita makan sikit. Tapi sememangnya saya tengah marah ni. Yalah, kita redo. Dia orang kata jangan ditekuk sangat. So biarkan je. Kan masaknya kurang lah ni. Minta-minta hari tu kan. Tapi makanan sedap.
Kau makan potong gila sedap gila. What? Alhamdulillah, kenyang sudah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Saya harap korang enjoy saya makan nasi belauk tadi. Dan saya boleh katakan base ikan bakar Portugis ni, oh kau dah buat shell out, memang sangat-sangat pekat. Eh, rasa ini boleh buat juga sebagai oden. Cara nak guna paste dia ni sangat-sangat mudah, seperti korang masak mi segera. Dan dia rasanya hampir 80% bahan-bahan yang telah disiapkan. Kalau korang nak cuba, saya akan letak di pin komen di bawah. Dia punya link juga ada di WhatsApp, okay? Dan ya guys, bye. Paling sajes ikan bakar Portugis. Kasih trademark satu kali. Shidat. Hey guys, assalamualaikum. Shidat di sini.
Saya sebenarnya dah lama tak makan nasi yang berlauk. Di depan saya ni ada asap pedas ikan bakar hanya menggunakan paste dari tumisan bonda. Serta saya juga guna paste ikan bakar Portugis tapi dia masak ala-ala Shell Out. Dan dia ada juga 15 jenis paste yang korang boleh pilih. Jadinya, mula kita tuang air dulu. Minum dulu. Bismillah. Sebenarnya ada banyak lagi ni tau. Masak macam Shell Out ni. Tapi disebabkan penuh, tak tahu nak tak macam mana. So, first bite untuk korang. Masalahnya tadi, sekarang aku tiga. Time aku tak buat apa-apa daripada pagi sampai aku tiga tu, kau buat apa? Kau time tepat-tepat aku nak masuk mulut, kau terus bunyi grain. Bismillah. Allah Akbar. Wah, terbunyi perut. Dia punya paste ikan bakar Portugis dia. Dia macam gabungan asam pedas campur tom yum. Dia punya rasa paste dia. Sudah sedap. Pokok gila. Masak pun sangat-sangat mudah. Sorry, sedap gila teruk pekat mamai. Dia macam sedap gatal macam tu je. Untuk dia punya paste ikan bakar ni, kalau dia jadikan sebagai paste oden pun boleh. Rasanya lah sebab dia seakan-akan macam oden punya rasa. Nasi dah habis. Guys, dia main kasar lagi sekali guys. Kau tengok yang dah pemakan, pak ni dah habis makan. Tak berikut guys, dia jadi full video. Dia dah bagi hint yang dia nak muncul bunyi grrrr. Padahal waktu pagi sampai pukul 3 tadi, diam je. Bila kita start makan terus dah ada. Ni korang yang ni selalu komen-komen, dia dah tak ada datang lagi ke? Dia dah tak ada datang lagi ke? Ha, ambil. Tak pula, kita tambah berlauk mana yang tadi tak ada kan. Kita makan sikit. Tapi sememangnya saya tengah marah ni. Yalah, kita redo. Dia orang kata jangan ditekuk sangat. So biarkan je. Kan masaknya kurang ni. Minta-minta hari tu kan. Saya ambil makanan yang sedap.
Kau makan potong gila sedap gila. What? Alhamdulillah, kenyang sudah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Saya harap korang enjoy saya makan nasi belauk tadi. Dan saya boleh katakan paste ikan bakar Portugis ni, oh kau dah buat shell out, memang sangat-sangat pekat. Eh, rasa ini boleh buat juga sebagai oden. Cara nak guna paste dia ni sangat-sangat mudah. Seperti korang masak mi segera, dan dia rasanya hampir 80% bahan-bahannya telah disiapkan. Kalau korang nak cuba, saya akan letak di pin komen di bawah. Dia punya link URL WhatsApp, okay? Dan ya guys, paling suggest ikan bakar Portugis. Kasih trademark satu kali. Cheers.
What? Hey guys, Assalamualaikum. Syida di sini. Saya sebenarnya dah lama tak makan nasi yang berlauk. Di depan saya ni ada asap pedas ikan bakar hanya menggunakan paste dari tumisan bonda. Serta saya juga guna paste ikan bakar Portugis tapi dia masak ala-ala Shell Out. Dan dia ada juga 15 jenis paste yang korang boleh pilih. Jadinya, mula kita tuang air dulu. Minum dulu. Bismillah. Sebenarnya ada banyak lagi ni tau. Masak macam Shell Out ni. Tapi disebabkan penuh, tak tahu nak tak macam mana. So, first bite untuk korang. Masalahnya tadi, sekarang aku tiga. Time aku tak buat apa-apa daripada pagi sampai aku tiga tu, kau buat apa? Kau time tepat-tepat aku nak masuk mulut, kau terus bunyi grill. Bismillah. Allahuakbar. Terbuat bunyi perut. Dia punya paste ikan bakar Portugis dia. Dia macam gabungan asam pedas campur tom yum. Dia punya rasa paste dia. Dia sudah sedap. Pokok gila. Masak pun sangat-sangat mudah. Sorry, sedap gila teruk pekat mamai. Ini macam sedap gatal macam tu je. Untuk dia punya paste ikan bakar ni, kalau dia jadikan sebagai paste oden pun boleh. Rasanya lah sebab dia seakan-akan macam oden punya rasa. Nasi dah habis. Guys, dia main kasar lagi sekali guys. Kau tengok yang dah pemakan, pak ni dah habis makan. Tak berikut guys, dia jadi full video. Dia dah bagi hint yang dia nak muncul bunyi grrrr. Padahal waktu pagi sampai pukul 3 tadi, diam je. Bila kita start makan terus dah ada. Ni korang yang ni selalu komen-komen, dia dah tak ada datang lagi ke? Dia tak ada datang lagi ke? Ha, ambil. Tak pula, kita tambah belauk mana yang tadi tak ada kan. Kita makan sikit. Tapi sememangnya saya tengah marah ni. Yalah, kita redo. Dia orang kata jangan ditekuk sangat. So biarkan je. Kan masaknya kurang lah ni. Minta-minta hari tu kan. Lebih makanan yang sedap.
Kau makan potong gila sedap gila. What? Alhamdulillah, kenyang sudah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Saya harap korang enjoy saya makan nasi belauk tadi. Dan saya boleh katakan base ikan bakar Portugis ni, oh kau dah buat shell out, memang sangat-sangat pekat. Eh, rasa ini boleh buat juga sebagai oden. Cara nak guna paste dia ni sangat-sangat mudah. Seperti korang masak mi segera, dan dia rasanya hampir 80% bahan-bahannya telah disiapkan. Kalau korang nak cuba, saya akan letak di pin komen di bawah. Dia punya link URL WhatsApp, okay? Dan ya guys, bye. Paling suggest ikan bakar Portugis. Kasih trademark satu kali.
Syedot. Hey guys, assalamualaikum. Syedot di sini. Saya sebenarnya dah lama tak makan nasi yang berlauk. Di depan saya ni ada asap pedas ikan bakar hanya menggunakan pes dari tumisan bonda. Serta saya juga guna pes ikan bakar Portugis tapi dia masak ala-ala Shell Out. Dan dia ada juga 15 jenis pes yang korang boleh pilih. Jadinya, mula kita tuang air dulu. Minum dulu. Bismillah. Sebenarnya ada banyak lagi ni tau. Masak macam Shell Out ni. Tapi disebabkan penuh, tak tahu nak tak macam mana. So, first bite untuk korang. Masalahnya tadi, sekarang aku tiga. Time aku tak buat apa-apa daripada pagi sampai aku tiga tu, kau buat apa? Kau time tepat-tepat aku nak masuk mulut, kau terus bunyi grain. Bismillah. Allahuakbar. Terbuat bunyi perut. Dia punya paste ikan bakar Portugis dia. Dia macam gabungan asam pedas campur tom yum. Dia punya rasa paste dia. Dia sudah sedap. Pokok gila. Masak pun sangat-sangat mudah. Sorry, sedap gila teruk pekat mamai. Dia macam sedap gatal macam tu je. Untuk dia punya paste ikan bakar ni, kalau dia jadikan sebagai paste oden pun boleh. Rasanya lah, sebab dia seakan-akan macam oden punya rasa. Nasi dah habis. Guys, dia main kasar lagi sekali guys. Kau tengok yang dah pemakan, nampak ni dah habis makan. Tak berikut guys, dia jadi full video. Dia dah bagi hint yang dia nak muncul bunyi grrrr. Padahal waktu pagi sampai pukul 3 tadi, diam je. Bila kita start makan terus dah ada. Ni korang yang ni selalu komen-komen, dia dah tak ada datang lagi ke? Dia dah tak ada datang lagi ke? Ha, ambil. Tak pula, kita tambah belauk mana yang tadi tak ada kan. Kita makan sikit. Tapi sememangnya saya tengah marah ni. Yalah, kita redo. Dia orang kata jangan ditekuk sangat. So biarkan je. Kan masaknya kurang lah ni. Minta-minta hari tu kan. Tapi makanan yang sedap.
Ikan makan potong gila sedap gila. What? Alhamdulillah, kenyang sudah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Saya harap korang enjoy saya makan nasi belauk tadi. Dan saya boleh katakan, paste ikan bakar Portugis ni, oh korang buat shell out. Memang sangat-sangat pekat. Rasa ini boleh buat juga sebagai oden. Cara nak guna paste dia ni sangat-sangat mudah. Seperti korang masak mi segera. Dan dia rasanya hampir 80% bahan-bahan yang telah disiapkan. Kalau korang nak cuba, saya akan letak di pin komen di bawah. Dia punya link di URL WhatsApp. Okay? Dan ya guys. Paling suggest ikan bakar Portugis. Kasih trademark satu kali. Shida. Hey guys, assalamualaikum. Shida di sini.
Saya sebenarnya dah lama tak makan nasi yang berlauk. Di depan saya ni ada asam pedas ikan bakar hanya menggunakan paste dari tumisan bonda. Serta saya juga guna paste ikan bakar Portugis tapi dia masak ala-ala Shell Out. Dan dia ada juga 15 jenis paste yang korang boleh pilih. Jadinya, mula kita tuang air dulu. Minum dulu. Bismillah. Sebenarnya ada banyak lagi ni tau. Masak macam Shell Out ni. Tapi disebabkan penuh, tak tahu nak tak macam mana. So, first bite untuk korang. Masalahnya tadi, sekarang aku tiga. Time aku tak buat apa-apa daripada pagi sampai aku tiga tu, kau buat apa? Kau time tepat-tepat aku nak masuk mulut, kau terus bunyi grain. Bismillah. Allahu Akbar. Wah, terbebunyi perut. Dia punya paste ikan bakar Portugis dia. Dia macam gabungan asam pedas campur tom yum. Dia punya rasa paste dia. Dia sudah sedap. Pokok gila. Masak pun sangat mudah. Sorry, sedap gila teruk pekat mamai. Dia macam sedap gatam macam tu je. Untuk dia punya paste ikan bakar ni, kalau dia jadikan sebagai paste oden pun boleh. Rasanya lah sebab dia seakan-akan macam oden punya rasa. Nasi dah habis. Guys, dia main kasar lagi sekali guys. Kau tengok yang dah pun makan, nampak ni, dah habis makan. Tak berikut guys, dia jadi full video. Dia dah bagi hint yang dia nak muncul bunyi grrrr. Padahal, waktu pagi sampai pukul 3 tadi, diam je. Bila kita start makan terus dah ada. Ni korang ni selalu komen-komen, dia dah tak ada datang lagi ke? Dia tak ada datang lagi ke? Ha, ambil. Tak pula, kita tambah belauk mana yang tadi tak ada kan. Kita makan sikit. Tapi sememangnya saya tengah marah ni. Yalah, kita redo. Dia orang kata jangan diteku sangat. So biarkan je. Kan masaknya kurang kan ni. Minta-minta hari tu kan. Cari makanan yang sedap.
Ikan makan potong gila sedap gila. What? Alhamdulillah, kenyang sudah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Saya harap korang enjoy saya makan nasi belauk tadi. Dan saya boleh katakan paste ikan bakar Portugis ni, oh korang buat shell out, memang sangat-sangat pekat. Eh, rasa ini boleh buat juga sebagai oden. Cara nak guna paste dia ni sangat-sangat mudah. Seperti korang masak mi segera, dan dia rasanya hampir 80% bahan-bahan yang telah disiapkan. Kalau korang nak cuba, saya akan letak di pin komen di bawah. Dia punya link juga ada di WhatsApp, okay? Dan ya guys, bye. Paling suggest ikan bakar Portugis. Kasih trademark satu kali. Shidot. Hey guys, assalamualaikum. Shidot di sini.
Saya sebenarnya dah lama tak makan nasi yang berlauk. Di depan saya ni ada asap pedas ikan bakar hanya menggunakan paste dari tumisan bonda. Serta saya juga guna paste ikan bakar Portugis tapi dia masak ala-ala Shell Out. Dan dia ada juga 15 jenis paste yang korang boleh pilih. Jadinya, mula kita tuang air dulu. Minum dulu. Bismillah. Sebenarnya ada banyak lagi ni tau. Masak macam Shell Out ni. Tapi disebabkan penuh, tak tahu nak tak macam mana. So, first bite untuk korang. Masalahnya tadi, sekarang aku tiga. Time aku tak buat apa-apa daripada pagi sampai aku tiga tu, kau buat apa? Kau time tepat-tepat aku nak masuk mulut, kau terus bunyi grill. Bismillah. Allah Akbar. Ah, terbebunyi perut. Eh, dia punya paste ikan bakar Portugis dia. Dia macam gabungan asam pedas campur tom yum. Dia punya rasa paste dia. Eh, sudah sedap. Pokok gila. Masak pun sangat-sangat mudah. Sorry, sedap gila teruk pekat mamai. Eh, dia macam sedap gatam kan tu ya. Untuk dia punya paste ikan bakar ni, kalau dia jadikan sebagai paste oden pun boleh. Rasanya lah sebab dia seakan-akan macam oden punya rasa. Nasi dah habis. Guys, dia main kasar lagi sekali guys. Kau tengok yang dah pemakan, pak ni dah habis makan. Tak berikut guys, dia jadi full video. Dia dah bagi hint yang dia nak muncul bunyi grrrr. Padahal waktu pagi sampai pukul 3 tadi diam je. Bila kita start makan terus dah ada. Ni korang yang ni selalu komen-komen, dia dah tak ada datang lagi ke? Dia tak ada datang lagi ke? Ha, ambil. Taklah, kita tambah belauk mana yang tadi tak ada kan. Kita makan sikit. Tapi sememangnya saya tengah marah ni. Yalah, kita redo. Dia orang kata jangan ditekuk sangat. So biarkan je. Kan masaknya kurang lah ni. Minta-minta hari tu kan. Tapi makanan sedap.
Kau makan potong gila sedap gila. What? Alhamdulillah, kenyang sudah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Saya harap korang enjoy saya makan nasi belauk tadi. Dan saya boleh katakan paste ikan bakar Portugis ni, oh kau dah buat shell out, memang sangat-sangat pekat. Eh, rasa ini boleh buat juga sebagai oden. Cara nak guna paste dia ni sangat-sangat mudah. Seperti korang masak mi segera, dan dia rasanya hampir 80% bahan-bahannya telah disiapkan. Kalau korang nak cuba, saya akan letak di pin komen di bawah. Dia punya link juga ada di WhatsApp, okay? Dan ya guys, paling suggest ikan bakar Portugis.